Okay guys, jadi kali ini kita udah sampai nih di Sukabumi. Kita udah di tempatnya rumah siapa mas? Mas Ahmad ya? Iya. Yeah. Rumah Mas Ahmad di Sukabumi. Jadi kita tadi abis towing, nganterin Vespa LX yang abis di sprint sama di board up dan beberapa part yang diganti. Dan yang paling spesial tuh kita abis modif Vespa Justin. Itu benar-benar full modif dan katanya ini buat kontes ya mas ya? Ya buat kontes. Nah, next mau kontes di mana nih kira-kira? Kayaknya di Bogor nih, ada event. Di Bogor ya? Abis Lebaran tuh. Abis Lebaran, oke. Okay. Nah, kira-kira nama kontesnya apa tuh mas? Nah itu dia belum tahu tuh. Tapi info dari anak-anak sih katanya di Bogor ada abis Lebaran. Jadi mau nurunin si Vespa Justin ini nih? Ya Justin sama yang pink semuanya lah, sama yang kemarin Primavera juga diturunin ikut. Kira-kira yang Primavera itu dapat hasil berapa tuh? Kurang tahu juga ya karena ini baru pertama kali nih diracun sama anak-anak disuruh ikut kontes, ya udah ikut-ikutan aja. Sekalian senang-senang lah. Happy-happy lah ya. Ya. Mas ini suka Vespa ini hobi atau gimana nih? Jadi awalnya saya nerima gadean Vespa, cobalah tuh kayak keren aja, akhirnya belilah satu yang LX tuh pertama yang biru baju drifting ini. Itu kan Vespa pertama saya tuh. Terus yang kedua belilah yang Primavera, abis itu ada yang jual Justin, udah beli juga sekalian. Oke, jadi awalnya tuh dari ada yang gade aja gitu ya. Teman ngegade waktu itu ngegade murah juga, nggak terlalu mahal, udah ambil, coba. Terus? Ternyata enak pakai Vespa, keren juga. Tapi ini digade nggak kembali lagi ke orangnya apa gimana? Bukan yang ini, oh, digade ini. Udah dibalikin ke orangnya. Terus langsung lah beli. Nah itu yang itu. Pertama beli itu yang LX dulu. Udah gitu ke Primavera. Baru udah yang Justin. Sprint Justin ya. Ya. Okay. Nah kira-kira gimana nih mas hasil repaint sama modifnya nih? Ya, udah paling oke okay lah. Udah paling oke okay, menurut saya. Betul. Kira-kira awal kenal Vespa Concept itu dari mana, Mas? Awalnya waktu itu saya beli spare part di Tokopedia tuh. Iya, Tokopedia. Bukan dari iklan, bukan dari apa, lihat di Tokopedia, terus habis itu kayaknya oke okay nih. Pengirimannya cepet, terus barang-barangnya ready lah. Ready ya. Alhamdulillah komplit sih gitu. Nah, itu dia. Karena komplit itu jadi seneng tuh. Awalnya kan order satu-satu tuh buat yang LX kita pasang di sini. Iya. Tapi lama-kelamaan dipikir-pikir kalau yang Primavera tuh yang waktu kemarin udah kirim aja lah langsung ke Jakarta dikerjain di sana akhirnya. Karena kalau di sini tuh bisa beli part, pasangnya di mana, Mas? Ada di sini bengkel, tapi bengkelnya enggak terlalu besar lah, masih kayak rumahan gitu. Cuman dia kayak bisa masang gitu, cuman enggak tersedia barangnya. Nah, itu karena barang-barangnya enggak ready part-partnya. Jadi nanggung ya kalau nunggu barang datang dulu terus. Tuh, kalau barang yang ready kan enak tuh. Kalau kita pasang di Vespa Concept langsung, kayak misalnya minta ke adminnya dipotoin dulu kan, kurang cocok nih, kita bisa ganti warnanya. Yeah, gitu. Betul. Jadi kan kalau sekiranya di apa sih di paket ini pas pesan online kan takutnya nggak cocok nih. Nah itu pesan, dia. Bisa mau pakai pelek warna emas tapi motornya kurang cocok kan. Nah gitu. Dari look lebih dapet lah kalau kita modif di sana langsung. Jadi kalau di kita tuh sistemnya gini mas, dicoba dulu nih. Ini kira-kira cocok nggak nih? Bisa gitu. Chatting dengan konsep warna motornya sama putih, pakai warna silver itu cocok atau enggak? Jadi misal nggak cocok, ya bisa dirubah lagi ke warna. Nah itu dia. Kayak kemarin adminnya juga ya set lah dalam balas chatnya. Enak juga adminnya santai. Kalau minta tolong suruh fotoin nih misalnya. Fotoin dong misalnya peleknya warna ini cocok gak sama motornya, dipotoin tuh, dicontohin sebelum dipasang. Jadi kayak untuk gitu. Pelayanan angkanya dari 1 sampai 10 berapa nih? 9,5 lah. 9,5 ya. Kadang-kadang delay sedikit karena rame mungkin. Iya mungkin itu rame banget sih. Ya. Tapi kemarin tuh ada yang ini mas, ada yang susah untuk dicari, yaitu cuman stok belakang. Iya, itu dia. Tadi juga kita udah pesen ke Ohlins. Nah, Ohlins tuh sekarang sistemnya nggak jual satuan. Dia nggak bisa beli satu buat belakang. Sekarang harus paket.
harus depan atau belakang. Oh gitu. Jadi adminnya tadi pesen ke Orleans, katanya udah ready. Langsung lah pesen dua-duanya tuh, depan atau belakang. Jadi yang belakangnya dipasangin nih ke Mas, jadi yang satu lagi buat yang lain. Iya, jadi buat ada yang mau pasang Orleans sih, stok depan itu udah ready. Iya. Kalian tadi. Gampang di-cut. Delet lagi sih kan? Bisa. Ya lanjut. Oke. Okay. Nah, jadi tadi sorry ya, ada yang ketinggal nih. Apa sih? Apa tuh? Yo, gue juga yang ketinggal. Enggak apa-apa. Ya. Tinggal dikirim aja. Jadi ini motor buat kontes, guys. Buat kontes. Jadi mungkin nanti berkabar aja mungkin ya, bikin tuh story nanti kita lihat nih. Kira-kira hasilnya menang atau enggak, tapi pasti ini menang nih. Soalnya looknya ganteng banget sih, parah. Yang Justin ya? Iya. Yeah. Cuman ini sih Mas, kayaknya motor kayak gini tuh jangan dipakai hujan sih kayaknya. Ya, karena warnanya itu karet-karetnya sih sebenarnya yang jadi masalah. Walaupun pakai sepatu ya sebersih-bersihnya sepatu bakal ini. Nanti kita akalin lah. Kayaknya pakai behel depan ada sih. Iya, pakai behel depan. Behel depan tuh. Nanti terus kita buat jok juga nih harus di cover sih, harus di cover. Soalnya kucing-kucing ini juga jahat nih. Apalagi kucing oranye jahat banget. Kucing oranye sama sialan. Terus yang prima pera kemarin di mana tuh? Ditaruh di mana? Di rumah orang tua. Tadi karena hujan udah tinggal aja naik mobil ke sini, balik ke rumah sendiri. Kira-kira Vespa ini tuh fungsinya buat apa nih? LX buat apa? Justin buat apa? Prima buat apa nih? Buat kesehariannya, daily-nya kayak gimana? Nggak ada daily-daily tertentu sih kalau saya. Pakai-pakai aja. Pakai-pakai aja. Gitu. Lagi pengen pakai yang pink ya pakai yang pink. Kan biasanya ada orang nih buat pacar nih gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Yang penting ya udah pakai sedikit aja. Kita kan hobi, jadi kita ya udahlah pakai aja, bukan koleksi juga kan. Iya. Buat apa kita beli kalau nggak dipakai? Betul. Buat muasin diri sendiri kan, senangin ya. Benar. Sebelum mati ya senangin dulu. Betul. Apalagi masih muda ya kan? Iya, betul. Nah, jadi gimana nih Mas? Rating buat Vespa Sprint nih, buat modifnya sama repaint. Repaintnya nih. Oh, repaintnya keren abis sih. Repaintnya keren abis ya? Rapi lah. Recommended lah ya buat yang mau repaint nih di Vespa Concept. Vespa Concept bisa Vespa, bisa Jepangan juga bisa. Bisa segala macam. Karena repaint itu kebetulan punya salah satu kepala mekanik kita juga dan dia udah collab sama Vespa Concept, namanya Mas Anggoro. Nah, itu dia. Emang perubahannya tuh gimana? Signifikan atau enggak nih kayak dari biru ke pink ini gimana? Signifikan banget lah. Signifikan ya. Terus nanti buat STNK juga ikut dirubah juga? Ikut dirubah. Ikut dirubah ya. Itu dapat surat pengantar juga kan ya? Ya dari surat bengkel. Nah itulah kelebihannya guys, dapat hal-hal yang mungkin kita nggak tahu dari bengkel lain kayak gimana, tapi insya Allah di kita tuh rapih lah kayak ya, sampai ke surat-surat lah. Iya dari penanganan, dari surat-suratnya kayak gimana, insya Allah itu rapih banget. Dan dari towingnya juga kita gimana Mas towingnya tadi tuh? Oke lah, towing aman lah buat aman motor. Aman ya, nggak ada yang kotor atau lecet ya. Aman. Ini dua motor dimasukin sekali jalan juga masuk. Kalau tiga nggak masukin? Nah, tiga nggak bisa dua kali balik itu. Tadi tuh benar-benar barang originalnya banyak banget dari FX sama apalagi Justin banyak banget. Jadi kita agak sedikit kewalahan tuh untuk masukin barang-barangnya tuh. Ya. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, kira-kira saran dan kritikannya apa untuk Mas Pak? Apa ya? Yang kurang-kurangnya apa, biar bisa lebih grow up lagi nih ke depannya. Dari kepuasan customer atau kegelisahan customer tentang Mas Pak konsepnya apa? Biar kita bisa ini lagi, mengkoleksi. Gimana ya, kalau menurut saya sih udah oke lah Vespa Konsep ya. Untuk dari pelayanan, dari adminnya juga sampai ke towing-towing juga udah ready gitu. Kalau misalnya kalian mau modif Vespa kalian di Vespa Konsep, ya tinggal telepon aja ke Vespa Konsep, minta towing dateng, nanti juga dianterin lagi beresnya. Iya betul. Nah jadi sedikit
for your information, kita tuh ada 3 Instagram. Yang satu Vespa Concert Catalog. Vespa Concert Catalog itu untuk part-part nih, buat kalian yang males scroll, males nanya-nanya, kalian bisa langsung cek aja Vespa Catalog itu, kira-kira barang yang lagi ready itu apa aja. Insya Allah itu ready semua sih. Jadi setiap ada barang baru kita foto, kita upload katalog. Kalau untuk towing kita ada juga, kalian bisa langsung DM, bisa juga langsung chatting ke nomor admin. Dan kalau untuk nanya atau mau beli lewat ya DM juga bisa, kita langsung cek aja Vespa Concept. Ya. Oke, mungkin segitu aja nih Mas. Pertanyaan dari kita, semoga motor buat kontesnya menang dan amin. Repainnya juga gak lecet lah sampai kapanpun. Oke, thank you ya Mas ya. Yep, okay. Siap. Oke, sekian. Terima kasih.